Masing-masing orang pasti memiliki cara tersendiri dalam menyimpan uang. Ada yang menyimpannya di bank, ada juga yang menyimpannya di rumah karena beberapa alasan. Tapi sebaiknya hati-hati jika ingin menyimpan uang di rumah, karena ada kejadian yang lucu sekaligus mengenaskan saat menyimpan uang di rumah. Seorang netizen membagikan pengalamannya menyimpan uang di rumah yang akhirnya malah mengalami nasib nahas. Ia menceritakan dirinya yang menyimpan uang di bawah kasur. Uangnya memang aman dari pencuri, tapi tidak dari binatang rayap. Ya, uang yang ia simpan di bawah kasur tersebut habis dimakan rayap. Padahal uang tersebut hendak ia gunakan untuk membayar kreditan motornya. Tak kandani ya lur, nyimpen duit ojo neng ngisor kasur. Iki contone, duit arep tak gumbayar angsuran motor malah dipangan rayap. Tulisnya sebagai keterangan fotonya di Facebook. Aku beritahu ya saudara, menyimpan uang jangan di bawah kasur. Ini contohnya, uang mau dibuat bayar angsuran motor malah dimakan rayap. Wah, ini bisa jadi pelajaran buat kita agar lebih berhati-hati saat menyimpan uang.